Ya, pemirsa, Kota Banyuwangi memiliki tradisi unik selama bulan Ramadan, yaitu tadarus menggunakan Al-Quran Raksasa di Masjid Agung Baitturrahman. Ya, selama bulan puasa, pemirsa, warga membaca Al-Quran seberat 4 kuintal. Jamaah Masjid Agung Baitturrahman, Banyuwangi, Jawa Timur sudah melakukan tadarus menggunakan Al-Quran Raksasa usai laksanakan sholat tarawih. Saking besarnya, untuk membuka lembaran demi lembaran harus dilakukan oleh dua orang. Sejumlah aparat kepolisian usai lakukan patroli dan pengamanan pelaksanaan tarawih berkesempatan mengikuti tadarus Al-Quran Raksasa. Para qori atau pembaca Al-Quran secara bergantian bisa menyelesaikan minimal 3 juz dengan dibantu 2 orang hafiz atau penghafal Al-Quran untuk menyimak atau meneliti setiap ayat yang dibaca agar tidak salah. Nah, sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan di mana tersebut, yaitu dengan melaksanakan tadarus di Masjid Agung Baitturrahman dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah dapat menyelesaikan beberapa surat secara bergantian dengan rekan-rekan anggota bersama jamaah yang lain. Hingga saat ini masih berjalan dengan lancar. Al-Quran Raksasa ini memiliki ukuran tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan ketebalan 40 cm. Bahkan saking besarnya, untuk membuka kotak Al-Quran ini harus dilakukan oleh 3 hingga 5 orang. Begitu juga dengan membuka lembaran demi lembaran yang dilakukan oleh 2 orang. Tadarus menggunakan Al-Quran Raksasa di Masjid Baitturrahman ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 silam. Tadarus Al-Quran Raksasa ini bukan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, namun juga dibaca saat perayaan hari besar Islam lainnya seperti Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.